dengan teman dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita Dinar-Dinar. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini ya teman-teman, hari yang cerah, cuacanya bagus. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan rezekinya. Amin ya. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita memang sudah selesai ya di dalam penyadapannya. Dan tadi sudah ada yang memindah ya, memindah mangkoknya. Karena ada yang penuh, kita harus memindah ya. Teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan menjawab ya, menjawab pertanyaan, menjawab komentar dari teman-teman ya, dari teman-teman berkomentar di channel kita ataupun di Facebook dan di WA ya. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan teman kita, yaitu Mas Soleh ya. Mas Soleh itu kalau tidak salah kemarin ya, dia berkomentar di WA. Jadi berkomentarnya itu gini ya teman-teman, dia bertanya, obat perangsang getah karet itu yang bagus itu obat apa Mas, untuk perangsang getah karet ya, yang paling bagus katanya kan seperti itu ya. Jadi begini ya teman-teman semuanya, ataupun Mas Soleh sendiri ya. Jadi kalau menurut saya, obat perangsang getah karet ini semuanya rata-rata, ini hampir bukan hampir, memang bagus ya, sebenarnya bagus semua ya, bagus semua. Terus kata Mas Soleh, dia sudah berbagai jenis obat ya, obat perangsang getah karet ini sudah ya, sudah dipraktekkan semua, tapi katanya hasilnya itu belum maksimal, belum bisa memuaskan, kan seperti itu ya. Jadi dia berkomentar untuk menjelaskan obat perangsang getah karet itu yang bagus itu obat apa, kan seperti itu ya. Oke ya, langsung saja kalau begitu kita akan menjelaskannya tentang obat perangsang getah karet itu yang bagus. Jadi kalau menurut saya, obat perangsang getah karet itu memang bagus semua ya teman-teman. Dan seperti Mas Soleh ya, Mas Soleh itu sudah berbagai macam cara untuk mengobat obat perangsang getah karet ini sudah dicoba ya semuanya, tapi hasilnya masih kurang ya, masih tidak maksimal. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya sudah berbagai obat perangsang getah karet ini, getah kita tuh masih ya, masih kurang atau tidak banyak. Nah itu kita kembalikan lagi ya teman-teman kepada kebun karet kita. Nah seperti itu ya. Jadi permasalahannya ya, jadi ini permasalahannya bukan di obat perangsang getah karet ya, namun permasalahannya yaitu di dalam perawatan kebun karetnya ya. Contoh saja ya teman-teman, kebun karet kita ini jarang dipupuk ya, bahkan paling setahun, satu tahun ini cuman sekali ya, sekali dipupuk. Dan terus kita hajar terus ya dengan obat perangsang getah karet ini tadi. Nah itu kan hasilnya kurang maksimal ya, karena apa, pupuknya, perawatannya itu sangat berkurang. Makanya walaupun dikasih obat perangsang getah karet itu ya tetap ya tidak maksimal, karena perawatannya pun belum maksimal. Jadi menurut saya teman-teman semuanya, dan untuk Mas Solehnya, jadi seperti ini ya, kalau menurut saya
Intinya kita harus merawat kebun karet kita ya. Kebun karet kita itu kita rawat, kita pupuk, kita bersihkan yang rutin ya. Di dalam pemupukannya itu pun harus rutin. Umpama 1 bulan sekali ya, tetap 1 bulan sekali ya di dalam pemupukannya. Kalau 3 bulan sekali, tetap 3 bulan sekali. Ataupun 1 tahun itu 3 kali ya, 3 kali pemupukan. Dan itu kalau kita kasih obat perangsang getah karet, itu tentunya, tentu ya, itu sudah pasti, tentunya itu getah karet itu melimpah banyak, bahkan bisa banjir-banjir ya. Itu ya. Jadi intinya bukan obat perangsang getah karet yang tidak bagus, namun perawatan kebun karetnya itu kurang bagus, jadi hasilnya ya tidak maksimal ya. Itu ya Mas Oleh semuanya. Jadi intinya kita harus merawat kebun karet kita di dalam pemupukan ataupun pembersihan pemupukan yang rutin, maka kita bisa menghasilkan getah karet itu yang banyak ataupun melimpah. Oke ya semuanya, teman-teman dan Mas Oleh juga mungkin sudah tahu ya, mudah-mudahan langsung melihat ya video kita supaya tahu Mas Olehnya. Jadi permasalahannya bukan di obat perangsang getah karet ya, namun permasalahannya yaitu di dalam perawatan pemupukan. Oke ya, kalau begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.